Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama kita kembali hari ini bersama dengan saya Nur Ani Sufia binti Muhammad Fazli dari Kru TV PSS di Sarjana. Hari ini 5 Disember 2023 berlangsungnya Majlis Pengiktirafan Pertandingan Video TV Pusat Sumber Sekolah Program Jelajah TV Pusat Sumber Sekolah Peringkat Negeri Selangor bagi tahun 2023. Tuan, apakah impak program seperti ini kepada TV PSS sekolah? Okey, kalau kita nak kata impaknya tu sangat sangat luas, tetapi apa yang kita harapkan melalui TV PSS ni, kita dapat melahirkan insan ataupun anak-anak murid yang sekarang ni kan kita kata ABC, anak yang baik lagi cerdik. Jadi dari segi pembangunan apa kita kata karomah insaniah tu, kita nak mereka ni terbentuklah. Ya, maknanya di sini nanti dalam TPSS tu, kat situlah kita mencukil bakat anak-anak murid. Ya, bagaimana mereka nak bekerjasama dalam satu pasukan, bagaimana mereka nak mengeluarkan idea-idea yang apa kreatif, inovatif dan seterusnya, dapat menghasilkan sesuatu yang berimpak tinggi lah. Jadi itu memang alhamdulillah daripada program ini kita nampak impak tu. Adakah program seperti ini akan diadakan lagi pada masa akan datang? Program ini macam memberi idea baru kepada student dan pemberi sekolah untuk develop diorang punya idea dalam menghasilkan video dan juga editing. So, dan juga cara menyampaikan sesuatu isu atau berita. Jadi insyaAllah kita akan usahakan untuk anjurkan lagi pada tahun akan datang. Apakah perasaan akak setelah menyertai program ini? Alhamdulillah, perasaan saya rasa sangat bersyukurlah, terutamanya kepada segala sambutan yang kami telah dapat daripada pihak ibu bapa dan sebagainya kerana telah memberi dorongan kepada kami. Serta tak lupa juga, sudah tentulah saya sebagai seorang habis kredit perlulah bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta rasa terharulah sebab kita pun ada banyak usaha yang telah dilakukan kan, memang bertukus-tukus buat segala perkara, terutamanya dalam menyunting video dan sebagainya. Saya berasa amat gembira, saya dan kawan-kawan sungguh teruja lah bila dia kata nama sekolah kami. Sebab kami dah berusaha banyak-banyak lah dari sekolah sampai ke sini kan buat video semua. Terima kasih juga atas bimbingan guru kami Cikgu Syah dengan Ustazah Amira. Sebab tanpa bantuan mereka kami takkan sampai ke sini. Alhamdulillah, berakhirlah sudah Majlis Pengiktirafan Pertandingan Video TV Pusat Sumber Sekolah Program Jelajah TV Pusat Sumber Sekolah. Tahniah kepada kesemua peserta yang telah berjaya. Kepada yang tidak berjaya, kami mendoakan agar kemenangan menjadi milik anda tahun depan. Jadi oleh itu, nantikan video yang seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Sekian daripada saya, Nur Ani Sufia binti Muhammad Fazli, mewakili Kru TV PSS di Sarjana. Bye.